Saudara, tersangka kasus penistaan agama Roy Suryo keluar pakai penyangga leher setelah diperiksa 10 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini adalah pemeriksaan kedua Roy Suryo sebagai tersangka setelah pemeriksaan sebelumnya. Ia juga tidak ditahan karena alasan sakit. Terlihat lemas dengan menggunakan penyangga leher, mantan Menpora Roy Suryo selesai diperiksa hampir 10 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dituntun sang istri dan kuasa hukumnya, Roy Suryo bahkan hanya mengangkat kedua tangannya sebagai tanda permohonan maaf tak bisa menjawab pertanyaan rekan media. Ini merupakan pemeriksaan Roy Suryo setelah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama atas unggahan meme stupa Borobudur di media sosial. Meski sudah ditetapkan tersangka, atas pertimbangan penyidik, polisi tidak menahan mantan Menpora Roy Suryo. Terhadap saudara Roy Suryo, jadi sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan status tersangka sampai dengan tadi malam. Kemudian atas pertimbangan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap saudara Suryo. Ya, jadi tidak dianggap perlu untuk dilakukan penahanan saat ini. Pada pemeriksaan sebelumnya, Roy Suryo juga terlihat kurang sehat, bahkan harus menggunakan kursi roda setelah diperiksa 12 jam oleh penyidik. Polisi menetapkan mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama atas unggahan meme stupa Borobudur. Tim Liputan, Kompas TV.